Namun sejenak kita pandang cakrawala indah di atas sana. Walaupun dirgang tanah berselimut migas, desiran angin malam pun menyatu dengan gemuruh kantong yang telah menggema di media pagelaran akbar tadi. Seakan melelusuri relung-relung keindahan bumi damai kita setia, lantunan tembang-tembang tradisional dalam satu momentum timbangan di media pagelaran akbar kami sebagai bukti nyata apa yang telah menjadi idaman Papa Susti, Mama Susti. Malam ini tentunya telah menjadi kenyataan, satu kebahagiaan tersendiri bagi kami pemirsa, manakala para penikmat, para pengindra, para penggemar setia kami di Pulau Kiniraja telah duduk manis untuk menyatu bersama meja pagelaran akbar kami. Rasanya tiada kata mutiara yang sangat wajar kami persembahkan, terkecuali pemirsa. Selamat malam. Selamat malam adik-adikku dari kaulah remaja, sekaligus selamat datang kembali untuk para penggemar setia kami. Walaupun bulan yang lalu kami sempat hadir di kawasan Jepi dengan kebijakan Bapak Kepala Desa Jepi dan segenap aparatur pemerintah Desa Jepi, utamanya kepada Bapak yang telah memberikan pengayoman kepada kami, tidak mengurangi rasa hormat kami kepada beliau. Sehingga para penikmat dapat berjumpa bersama para penyaji dalam arti kata malam yang penuh dengan kebahagiaan ini. Dengan selamat anda berjumpa kembali bersama kami. Kaki ke daerah timur di Pulau Kiniraja, tentunya untuk memenuhi undangan di sana. Hanya doa yang sempat kami tinggalkan. Mudah-mudahan pesta yang telah digelar oleh Papa Susti, Mama Susti akan menjadi satu pesta yang barokah, sekaligus ada hikmah tersendiri tentunya bersama hadirnya Ketoprak Madura, rukun family.
kalau tidak peduli. Dan bukanlah batin kalau tidak retak. Dan bukanlah rukun poli kalau tidak menjadi idola dari penggemar sejati lainnya. Walaupun sebenarnya malam ini kami ingin memberikan kekuasaan, ingin memberikan yang paling baik untuk Anda. Namun, kemampuan manusia adalah terbatas. Mungkin di salah satu sisi dari penampilan kami ada satu hal yang kurang mendukung. Maka, mohonlah dimaklumi. Begitulah kata hati dari pimpinan kami, Abah Haji Mas Kurti. Tak asing lagi ia bergelar Yudo Prawiro kedua. Beliau dibantu oleh kedua orang putranya agar ke depan rukun famili semakin tegar dan kondang. Putra sulur beliau menjabat sebagai wakil pimpinan. Nama aslinya Haji Miftahul Arif dan beliau punya gelar Putra Prawiro yang pertama pemirsa. Kami selalu mawasti untuk rukun famili kita meningkatkan mutu kualitas dan kuantitas. Sekaligus kami bersanggar di kediaman Abah Haji Mas Kurti. Nampak di layar kehormatan kami adalah lampu suara yang memberikan keselamatan kepada pengguna bahari. Itulah Desa Tanjung, Kecamatan Sarung, pemirsa, dan termasuk kawasan Kota Keris di era zaman pariwisata. Kondang dengan nama Bumi Sebekan, Kabupaten Sumedang. Kata yang telah kami persembahkan untuk Anda dengan ucapan selamat menikmati. Bapak ibu hadirin, adik-adikku dari kaum muda remaja yang berdendang ria bersukanya semalam sempat dan punya bersama rupa hadir para penari cilik kami dengan sebuah tari klasik keraton Sumenep. Thank you.
Mon pinico, tan tan abusivo.